sama Sule mah. Takut gua mah sekarang mah. Kenapa? Dia mah sekarang uring-uringan terus, Jon. Oh, sampai amuk-amukan. Di rumahnya, wah sampai kacanya pada pecah-pecah tuh. Lagi emosian. Oh, genting di apa dipecah-pecahin. Alah. Genteng. Genteng. Di atas genting. Iya, genteng lagi genting tuh. Iya. Saya mah makanya gua mah enggak mau dekat-dekat sama Sulema. Awas Kang, jangan dekat-dekat mah. Heeh. Lagi sensitif kalau gitu. Sensitif biar lagi datang bulan ditanya kalau melotot. Ke saya teh marah-marah. Ditanya benar-benar ada apa? Marah terus. Enggak tahu. Gitu dia bilangnya. Iya, Kang itu orang acau. Dekat. Orang dekat udah begitu apalagi orang lain. Awas Kang. Apa lu? Le. Hah? Lu berani sama gua? Siapa yang berani, Le? Gua apa nanya, lu kenapa? Lu melotot sama gua begitu, apa lu? Melotot, gua mah gak bisa merem dari dulu, Le. Lu setiap gua lagi jalan, lu liatin gua lagi jalan, lu liatin gua. Ngapain lu liat-liat ke gua? Emang ada salah di gua? Bukan ada salah, lu kenapa? Kan gua nanya dari tadi, lu kenapa marah-marah, lu jangan genting begini. Kenapa? Berjudi itu haram. Iya. Udah, jangan ngelawak. Gue serius nih, Lu marah-marah nyanyi lagi. Le, udah masalah itu Le bisa dibicarakan dengan temen deket Le. Enggak, pokoknya gue mah merasa diri gue mah benar, gue mah gak ada yang salah dari diri gue. Iya, kalau begitu mah cuman lu harus tahu dulu permasalahannya apa. Gue tahu permasalahannya. Hah? Gue tahu. Iya, ngomongin dong sama gue. Buat apa gue ngomong sama lu? Ya udah kalau ngomong ngasih tahu mah. Tanya dong ada apa. Hai brother, kenapa? Sabar, calm down. Wales. Ini gue sama... Tenang. Kenapa? Simang Jajang nih. Kenapa? Ternyata dia tuh nusuk dari belakang. Gue paling sebel sama orang-orang. Alah. Misalkan di depan gue tuh manis. Ngomongnya kayak gimana, tapi di belakang dia menusuk gue. Bayangin. Mana deh ditusuk, Le? Nusuk belah mana, Le? Bukan ditusuk pakai pisau, bordir. Pakai apa maksudnya ditusuk dari belakang gimana? Maksud gue itu peribahasa, menusuk dari belakang itu. Orang itu banyak yang kayak begitu, depan gue aja iya, merasa baik gitu. Tapi di belakang menusuk, nah itu istilah itu. Oh begitu? Iya. Oh dikhianati begitu? Nah tuh lu tahu. Emang Mang Jajang hianat gimana, Le? Si Mang Jajang tuh orang. Gue juga tahu. Nah maksudnya apa ngehianati gimana? Maksud gue juga belum beres. Mang Jajang itu orang yang menghianati gue. Oh. Menusuk dari belakang. Iya apa? Engkau teman karibku. Asik. Lebih dari saudara. Jangankan hanya minum. Tidur kita bersama. Jadi gitu Pot, ini ya, gua ya. Pokoknya ada si Jajang ini di depan, udah ini mah udah gua sikat ini. Emang kenapa Mang Jajang nikung dari hianatnya gimana, Le? Lu jangan-jangan lu, ini gua baru kebuka nih, jangan-jangan lu bapaknya Mang Jajang ya? Kok lu mendukung dan menikung? Eh, siapa yang mendukung gua mah ngomong begitu. Emang Mang Jajang apa, emang urusannya apa dengan wanita? Sisonya itu siapa? Sisonya anak mister. Ya siapanya gua coba? Pacar lu. Lah itu lu tahu, berarti iya. Si Jajang udah jelas menusuk. Gua berarti gara-gara dia ngerebut pacar gua. Oh, sisonya direbut sama si Mang Jajang? Iya, baik-baik. Ah, yang bener, Le, lu mah ini mungkin apa? Itu mah gosip, mungkin gosip. Gosip dari mana? Gosip sudah jelas. Lu lihat dari mana? Gua lihat sendiri, gua dengar dari temen, gua dengar dari tetangga. Si Mang Jajang itu dia disayangi sama si Mister, dikasih duit. Terus? Ya kan, gue tahu karena dia dekat sama si Sonya. Tiap hari dia jalan-jalan. Gue pernah lihat di perapatan, dia bawa mobil berdua. Yang bawa si Mang Jajang, gue yakin itu mobil dikasih sama si Mister. Oh gitu, Le. Mister lebih setuju sama si Jajang dibanding dengan gue. Wah. Oke, fine, gue gak masalah untuk urusan itu. Tapi jangan begitu, kita teman. Ya tapi kan kalau emang gitu gak kenapa gak ditanya langsung dulu, Le. Udah, lu pokoknya lu jangan pisahkan. Pisahkan apa? Aku dan dia. Aduh, yang mau misahin siapa? Ini jangan ada sampai ada Vespa di antara kita. Aduh, dusta Vespa.
Pokoknya kalau misalkan ada si Jajang di sini, lu jangan ikut campur, itu urusan gua. Gua gak suka orang yang begitu, di depan bener, di belakang menusuk. Emang lu berani sama Mang Jajang? Leh, gua mah gak pernah gak berani sama orang. Oh begitu? Ya kalau emang berani mah silakan aja, Leh. Ya tapi makanya jangan baik-baik dulu. Enggak perlu. Jangan ngalangin siapa dong orang yang belum datang. Lalu di situ, pasti Jajang lewat situ. Gua tahu. Sabar-sabar dulu. Tahan. Gua ke Cibodas, lu gak ikut, katanya gak punya ongkos. Udah, tahan dulu. Maksud kamu apa sih, Jak? Ya udah. Jangan gitu dong. Kalau urusan cinta gua ini gak peduli siapapun yang menghalangin gua sikat. Mang, tanggung jawab, Mang. Nah, dia. Mang, tanggung jawab. Mang harus ngomong, Mang. Mang harus gentle, Mang. Gentle, ha? Mang harus gentle, Mang. Kenapa, Mang? Menikung, apa, menyalip Sule, mengkhianati Sule, kenapa nih Mang? Nyalip now. Lele sabar dulu, biar saya ngomong le. Gak bisa pot, ini kayak begini pot. Pura-pura gak ngerti awas. Kehe lah iya nyalip now, orang lah mencabe, tasok aja nyalip now, untuk lah iya urusan now iya nyalip ya. Beda, begini Mang. Aduh, Mang bener suka jalan sama Sonya? Bener. Tuh. Sabar le. Tenang sama gue aja, tenang. Gue yang ngomong. Gak enak gue, Pot. Gak enak. Mang tahu Sonya itu siapa? Tahu. Siapa? Ya si Sonya. Iya, maksudnya siapa? Anak siapa? Anak si Mister. Ah, siapa si Mister? Bapaknya. Ya. Terus ada hubungan apa dengan si Sule? Hubungan pacar. Nah, lu Mang kan tahu. Kenapa Mang jalan bareng sama Sonya, Mang? Gak ngomong lagi sama Sule. Akan main aja, orang mau ditita aku si Mister. Bukan urusan ditita, Mang. Urusan udah disuruh. Tapi ini kan Sonya ini milik Sule, Mang. Ah, gua sikat aja nih orang nih. Sabar, le. Well. Wakunya datang. Datang. Saya cari-cari, enggak tahu kemana taunya kamu ada di sini, Jajang. Kamu ini gimana sih? Eh, Mister. Kamu sekarang waktunya gajian. Jadi kamu harus ke rumah saya karena duitnya di rumah. Aduh, masa digaji, Le? Ya, masalah lain, Sulaiman. Masalah apa? Ini masalahnya gini, Mister, katanya nih Mang Jajang tuh sering jalan sama Sonya. Memang betul. Iya, kayaknya nih Sule ini ya Mang Jajang ini apa merebut cerumbu. Apalah merebut ini kasih sayangnya dari Sonya. Lo, kenapa mempunyai pemikiran seperti itu? Kalau buktinya belum jelas, jangan marah-marah dulu. Jajang pasti jalan tiap hari. Orang Jajang sekarang sudah saya angkat jadi supirnya si Sonya. Mang Jajang supirnya Sonya? Assalamualaikum. Aduh, balik gue, Le. Ya kemau urusan anak. Malu. Kayak lah ya orang ya, Le, tungguan Le, aduh aing tungguan aja, aing kicaran sama tungguan. Sabar, Mang. Sabar, Mang. Tungguan aja kicaran sama orang dipitnah ya, Mang. Sabar, Mang. Ya kan tidak tahu, Sule, tidak tahu. Udah tidak tahu. Sudah, kamu jangan marah. Yang penting Sule sudah malu kalau begitu. Biasanya orang kalau punya salah, malu dia pergi, tidak bakalan kembali lagi. Sudah, yang jelas dia sudah tahu. Kamu kan kerja di tempat saya. Lagian saya juga belum 100% percaya sama si Sule. Ngapain dia pacaran sama anak saya? Mendingan saya aja dulu. Saya apanya? Ayo. Sekarang. Kita gajian.